artis berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Di sebalik rasa syukur majlis pernikahan berjalan lancar, penyanyi MK dari kumpulan K-Click memberitahu perancangan untuk berkahwin itu dibuat dalam masa 2 minggu sahaja. MK berkata dia dan isteri iaitu Siti Hajah Sheikh Nordin memilih untuk mengutamakan perkara wajib terlebih dahulu kerana mahu mengelakkan sebarang fitnah. Perancangan untuk berkahwin memang ada sebelum ini, tetapi kami belum tetapkan sebarang tarikh, jadi saya perlu pilih tarikh sesuai untuk urusan dokumen dan sebagainya. Syukur segalanya berjalan lancar, walau dalam tempoh 2 minggu melakukan persiapan, ada juga dugaan kecil, tetapi tidak mengganggu proses majlis. Kami mahu utamakan perkara wajib, dalam masa sama mahu elak fitnah orang ramai, jadi kami segerakan bernikah, katanya kepada M-Star. Berkongsi cerita detik perkenalan mereka, MK berkata dia dan Siti Hajah mula berhubung menerusi media sosial sekitar 4 tahun lalu, sebelum memutuskan untuk menjalinkan hubungan cinta. MK bagaimanapun mengambil langkah, tidak mendedahkan kisah cinta mereka kerana bimbang ia menjadi bualan ramai. Saya tidak rahsiakan, cuma tidak menunjuk hubungan kami, perkara yang belum pasti lebih elok tidak terlalu berkongsi. Selepas ini pun saya tidak mahu terlalu dedahkan kisah hidup bersama isteri, mungkin ketika hadir di majlis tertentu sahaja, saya akan bawa dia bersama, ujarnya. Dalam pada itu, MK mengakui Siti Hajah merupakan individu paling banyak mengajarnya mengenai kehidupan dan menegur jika dia melakukan sesuatu tindakan tidak sepatutnya. Syukur dia banyak mengajar saya tentang kehidupan, termasuk daripada segi percakapan, adab dan penampilan. Dari sudut kerjaya seni juga, dia banyak menegur supaya menjaga tingkah laku, elak melakukan perkara tidak sepatutnya, ujarnya.